Apabila orang tua kita tidak ridho, apabila kedua orang tua kita
kepada Allah berada pada Tuhan kepada orang tua. Murkanya Allah berada pada kedua murkanya kedua orang tua kita, bapa ibu kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Taala, kita harus betul-betul mengabdi kepada orang tua kita. Kita harus patuh kepada orang tua kita selama orang tua kita menurut dalam hal kebaikan kepada kita. Jangan sekali-sekali kita berkata kasar kepada orang tua kita. Jangan sekali-sekali kita menyakiti hati mereka. Jangan kita berakhlak yang kurang ajar di depan orang tua kita. Kalau kita ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Taala, muliakan orang tua kita. Kalau mereka masih hidup, penuhi segala kebutuhannya. Kalau mereka masih hidup, bahagiakan mereka dengan akhlak kita. Kalau mereka masih hidup, doakan agar mereka tetap sehat walafiat. Kalau mereka masih hidup, doakan kepada Allah, ya Allah, panjangkan umur kedua orang tua kami, ya Allah. Rabbi ufir wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah kami, ampunilah dosa kedua orang tua kami, dan sayangi mereka seperti mereka menyayangi kami waktu kami masih kecil. Kalau kita sudah mendapatkan ridha orang tua, itu tandanya kita akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Taala. Kalau sudah Allah ridha pada hidup kita, Allah ridha dengan pekerjaan kita, Allah ridha dengan kelakuan kita, maka rahmat Allah akan turun kepada kita. Kita mau bekerja, pekerjaan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Taala. Kita mau belajar, mengaji, menuntut ilmu, Allah akan berkahi ilmu kita dengan ilmu yang bermanfaat. Kita membuka bisnis yang baru, ingin berkah, insya Allah, karena kita mendapatkan ridha kedua orang tua kita, pastinya ridha Allah akan turun kepada kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Taala, dengan cara apa kita harus mengabdi kepada kedua orang tua kita? Dengan cara kita harus menjadi anak yang soleh, soleh. Soleh yang pertama adalah soleh spiritual. Soleh yang kedua adalah soleh sosial. Apa yang dimaksud dengan soleh spiritual? Satu, dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Kedua, dengan meningkatkan sholat-sholat fardu kita dengan cara berjamaah. Wajib bagi kaum laki-laki menunaikan sholat berjamaah 5 waktu. Yang ketiga, kita harus berpuasa. Berpuasa di bulan suci Ramadan, berpuasa juga dalam sunnah-sunnah kesehariannya. Senin, Kamis, Yaumul Baid, tanggal 13, 14, 15. Yang keempat, membayar zakat. Zakat ada haul, zakat juga ada ketentuannya, ada batasnya, yaitu zakat fitrah dan juga zakat mal. Dalam keseharian kita harus memperbanyak sedekah. Dalam keseharian harus berbanyak infak. Sedangkan kita ada masjid-masjid yang belum selesai, masih dalam tahap renovasi atau pembangunan. Kita infakkan sebagian harta kita untuk membantu pembangunan masjid atau musola atau madrasah yang belum selesai. Yang kelima, kita harus ridha dan ikhlas melaksanakan haji dan umroh apabila kita diberi peluasan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Taala. Itulah yang dinamakan soleh, soleh spiritual. Namun soleh sosial itu seperti apa? Yang pertama, ini adalah hubungannya dengan hablum minannas, antar sesama manusia. Soleh sosial satu, kita harus berkata yang baik-baik.
harus berkata yang baik-baik kepada sesama manusia, sesama tetangga kita, kepada tamu-tamu kita, kepada saudara-saudara kita. Kita harus berkata yang baik-baik. Kalau tidak bisa, diam. Kalau tidak bisa, diam. Ketimbang kita menyakiti tetangga kita, ketimbang kita menyakiti teman kita, ketimbang kita menyakiti saudara-saudara kita, lebih baik kita diam. Yang kedua, muliakan tetangga kita. Wa'akbin darahu, muliakan tetangga kita. Jangan ada permusuhan di antara tetangga ke tetangga. Hindari permusuhan, hindari perdebatan yang membuat jarak di antara kita dengan tetangga kita. Yang ketiga, hormati tamu yang datang ke rumah kita. Karena tamu yang datang ke rumah kita itu adalah membawa rezeki dan menghapuskan dosa-dosa tuan rumah yang didatanginya. Walas innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Maha salli ala sayyidina maulana Muhammad. Amin. Amin. Amin.